padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Hidupnya pada dia kaya kayak orang barat, capeknya luar biasa. Sombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah namanya iblis. Abah wastaka, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu gak bisa sukses. Kalau dulu biasanya biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa. Dan itu lebih enak bagi kami. Gak usah action. Kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya, padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati. Apa tanya kesombongan yang menjadikan dia menikmati action. Sehingga pulang ke rumah, kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor, beli rumah, beli ini, pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nungsep. Pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau dari sini agak rana tidak cerdas orangnya. Sekarang dengan mulai bercerdas, biasakan dengan kesederhanaan. Tidak usah lah. Kalau sudah ikut orang kampung, bisa kaya hidup orang kampung, makan seperti mereka, beri masa tidak usah kaya yang supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat gak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Gak usah action, kayak, oh saya lalu di Hong Kong, kok sorry loh. Belanjanya di pasar-pasar tradisional. Saya harus supermarket kangkung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 150, masuk supermarket sini 1.500 berlipat-lipat. Dan kok kayak itu orang cerdas, cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat cukup. Ini kalau ini bangkit begini, kok cara dagang kita tuh aneh maksudnya. Belum untuk sudah hayal untuk belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Lu jualan ini sudah pesan dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolonglah jangan hanya senyum rok diamalkan ini. Wih pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan kaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan modal bisa digunakan lebih manfaat lagi. Kemudian juga dampak, mungkin Mas Kus sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak dibohongi orang-orang. Betul. Banyak sebetulnya.
tolonglah Mas Ibu coba buat program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong, kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang gak usah gengsi dengan jual minyak, prospek jadi kaya-kaya. Nah, jadi masalah adalah karena kesombongan dari itu. Jadi kalau saya tanya ke luar negeri, karena mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu adalah cara hidup susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah di termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdampak jadi males. Kenapa? Enak aja cari. Nah, gitu. Tapi kalau biasa dengan tetap kesabaran, udah nanti dalam berjuang. Memang ada mandi itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamakan kita, keratusan kita. Apa sih bengkok, kenapa sih, apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam Bogor, ya, ada Bogor bayam sama jagung muda, kemudian sambalnya korek, gawe kering, nasional, didampingi suami. Rasanya garam. Kalau masih mati-mati Pak, cuy, gak rindu suami. Ya, ini jadi kalau Pak, biasanya jalan. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, yuk jalan sama Buya nanti. Saya ajak nanti ke artikel di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu kurang sama sayur, terbiasa. Sayur kental. Kalau kental itu masuk disiram di atasnya, cemek-cemek itu terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan-kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok, enggak. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena tidak kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah, jadi tolonglah, jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi sambil hidup sederhana, sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana jangan gampang silau urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti Mas Iko, kita ada dalam satu buku yang kita tulis dengan Mas Iko itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, tentang ada untung, gak pernah mikir halal haram, alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram itu biasanya sudah ngawur, bisnisnya bisnis berkembang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram, boleh gak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga dia menerima di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, tidak akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat, karena kadang-kadang sudah merasa mungkin ya jangan stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah itu malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Dia kalau tidak langsung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi, akhirnya gak kerja, bingung dia merusak, ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu, kadang males malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi, ada keseimbangan, cara hidup yang benar, gak usah kita koya-koya, action gaya, gak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus keluar ke rumah, tempat parkir, punya sopir, rawat, angkot aja enaknya. Nanti memang kita mulai berpikir maju, iya, tapi di saat kita belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya.
kita diskusi ngobrol-ngobrol, jangan biasakan dengan gaya utang loh dalam bisnis dan sebagainya. Utang itu nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Dia pun di rumah, di Indonesia gajinya anggap saja gede banget, 10 juta kredit, mobilnya kredit 4 juta per bulan, rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500 ribu, kulkasnya 200 ribu, pancinya, rumahnya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit, mukanya ketahuan model ini. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semua. Dengan 1.500.000, dia tidak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa setan berbisik? Sudahlah, kamu malu kalau pakai mobil, kamu punya duit, kamu punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ambil bis masjid. Ya. Kalau jadi pegawai yang korupsi. Karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang, benar ngutang karena kebutuhan. Ada ngutang hobi. Ada ngutang gak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang jelas, obat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang gak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah, jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan risiko dengan pekerjaan halal, maka kalian tidak akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rimu rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian ya. Ada sebagian yang kerja di luar negeri, itu kan sudah pulang gitu, pulang ke rumah sama suami sudah bertanam tanda. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuma harus patuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya bikin paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah lanjut kerja. Kalau belum kerja masih ada rambu satu harus ini, dua ini. Saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawabuanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, sumaklah, cerai. Cerai nyesel diung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Psikologi juga bukan seorang ekonom, bukan karya ekonomi, psikologi sebenarnya. Banyak janda-janda, apa maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang menuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami gak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Loh kan nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyusup dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawaduannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, ya Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ada Nabi Wahyu. Gak pernah mungkin bersalah. Gak mungkin bersalah. Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, repot. Perempuan ya, tapi biasanya, mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada.
Siapa ayo yang mau nuntut cerai, mari. Indah cerai. Tobat ya, dibuain. Karena cinta ke suami, indah insya Allah bahagia. Tolong kamu baik semuanya. Nah ini yang benar, kami ini gak mau sama suami lu. Itu anak-anak mutan, nanti dibuain khusus. Ya, jadi ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan, ini banyak, mohon maaf, tapi yang nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai kesombongannya. Kadang, mohon maaf, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya itu, dia ngakui merasa orang-orang, iya, kenapa ya kalau saya masuk untuk jadi emosi? Emosi. Karena dia merasa dia lebih, iya betul. Bukan itu, kalau emang gitu banyak ngomong, iya betul omongan gue. Iya, setelah saya punya kelebihan itu gampang emosian. Begini-gini emosian. Ini sih emosian. Ditanya selama masa belum emosian saya. Kemudian ditanya dong, dulu masa biasa. Karena rasa saya kasih duit, suruh masa lagi. Betul itu? Paham ya? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Kamu tuh terindah. Saya punya tip kok sebetulnya. Gimana naklukkan suami atau tidak? Ada tip menaklukkan suami. Kok kamu cerita? Eh, kalau suami punya kecil. Iya, ntar dulu satu-satu. Iya. Yang belum punya suami nanti akan boleh. Saya itu sebetulnya kan, saya itu tidak terlalu tertarik dengan punya jomblo. Makanya itu busuk bikin saya sama tua. Ayo, kalau besok mau pernikahan, lo buka yang ini lo. Ayo, begini kan, kok masih gak pengen cepat nikah kita keluar dulu. Pengen, amin, 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 selain ini berapa? Nanti selalu cepet, nanti selalu langsung bersih kita cepat nikah lagi. Jadi biasa begitu, tolong saat Allah memberikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaan. Habis kalau memberikan ketawaan. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Dia kalau ada masalah, sebentar sekali. Hari ini masalah orang, habis semuanya, suami pergi ulangan. Minggu depan, positif.